Teh, izin teh, bisa disampaikan, diceritakan kenapa kok bisa pengen nyalek di Partai PKB DPC Kabupaten Pangandaran? Bisa jelaskan teh? Dari awal silakan mulai perkenalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Siti Fatima. Bisa disebut Cipak. Terus saya dari Padaherang. Ya, untuk alasannya saya itu mencalon di Partai PKB. Untuk pertama saya itu modalnya nekat aja gitu ya. Nekat aja berarti ya? Iya. Terus juga apa ya, ingin memperjuangkan juga dari untuk aspirasi masyarakat mungkin yang saat ini masih banyak yang kurang ditampung di pemerintah, mungkin saya ingin memperjuangkan itu. Terus selanjutnya mungkin apa ya, ada lagi gitu alasan-alasannya? Ya mungkin dari dorongan orang tua, dari dorongan orang tua juga emang sangat bagus itu ya, dari dukungan dari keluarga, terus dari ada juga para dosen juga yang selalu mendukung saya di kampus untuk tetap maju dalam partai. Dosen maksudnya masih kuliah berarti? Iya, saya masih. Semester berapa? Masih semester 8. Sekarang sedang penyusunan skripsi. Oh, ya. Jadi ada dukungan juga dari dosen sendiri ya? Alhamdulillah ada dukungan juga dari dosen, dari keluarga udah pasti, dari orang tua apalagi itu ya udah pasti. Tapi nggak ada tekanan atau apa, suruh ini, suruh itu, nggak ada ya? Nggak ada, itu minat dari dari sendiri ya berarti ya? Bukan permintaan dari partai, bukan? Bukan, dari saya sendiri, terus emang modalnya nekat aja sih gitu. Untuk memperjuangkan Kabupaten Pangandaran juga gitu. Siap. Berarti di usia berapa sekarang Mbak Nyalon? Sekarang baru usia 21 tahun. 21 tahun, ya. Dapil masuk mana? Dapil pada Herang. Dapil 2 berarti ya? Ya dapil 2, ya. Nah, ada target sendiri nggak untuk, oh ini nih, target buat menang. Ini berarti awam ya, artinya berarti awal ya, diikut di nyaleg ya, di baru awal partai. Baru terjun juga ke politik gitu, nah. Baru belum, apa ya namanya, belum, tadinya juga agak minat, agak enggak gitu. Cuma jadi, tapi sekarang alhamdulillah udah tekadnya kuat, pengen nyaleg. Jadi nggak ada perusahaan, nggak. Siap ya intinya. Kalau boleh tahu modalnya berapa nih untuk nyalek? Kalau secara materi? Kalau secara materi ya belum tahu lah. Kalau materi itu belum. Belum ada ya. Sekarang cuman nyiapin ini ya. Tekad aja sekarang, nyiapin tekadnya, benar-benar tekad. Untuk kedepannya ya benar. Siap. Materi mah nggak terlalu ini juga materi. Rencana kalau udah nyalek gimana? Udah nyalek berarti optimis ya atau gimana? Ya, insya Allah optimis sih, pengen optimis. Target berapa suara? Targetnya sendiri? Ya, pengen sampai 1000, lebih kalau bisa gitu ya. Satu kursi ya, tuh. Ya buat sendiri ya. Berarti gender satu-satunya di apa ya, ada lagi? Belum sih, kayaknya satu-satunya. Dapil 2 ada lagi nggak teman? Nggak ada, berarti satu ya. Siap. Oke, itu bisa disampaikan tadi terakhir nama siapa? Namanya Siti Fatima. Usia 21 tahun. Asal dari? Asalnya dari Dusun Sukamana, Kecamatan Padaherang, Desa Karangsari. Mbak caleg dari Partai PKB ya. Oke, makasih teh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.